Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini hasil dia tak berapa banyak lah. Tapi boleh lah. Dari besar tak kena. Jari 9 inci tak kena. Jari 4 inci, 3 inci je semua kena. Ini hasil dia. Okey sahabat semua, ini penutup tahun 2023. Semoga tahun 2024 hasil-hasil lebih padu mantap. Okey, demo tengok terus video ni. Video penutup tahun 2023. Okey, selamat jumpa 2024. Teruslah menonton video ni. Jari 4 inci ni kita tengok hari ni. Ini dah banyak ekor dah ni ikannya. Oh, bau. Buncit perut. Lama tak dapat bau kuning. Sungai Jelau tak ada bau kuning. Oh, macam benda ni. Buncit perut. Air besar ni sahabat. Banyak lah makanan dia. Bau kuning macam buntal pula dah perut. Penuh dengan ulat-ulat belalang cacar air ni. Allah, kuat lagi muntah. Okey, bau kuning. Hasil pertama untuk hari ini. Kita tengok lagi seterusnya. Lampang. Jari 3 inci dekat sungai Jelau pulak. Oh, ada bau sekarang. Baru nak ada bau sahabat. Lama nahal ni. Air besar ni. Baru 2 ekor ni bau. Tak macam dulu-dulu. Kalau dulu air besar gini memang bau sahaja mula-mula. Naik mula-mula dapat pun bau lah. Sebab dia bila air besar bau ni dia naik ke pamuh-pamuh, dia nak makan ulat-ulat. Tapi sekarang ni payah. Baru ada 2 ekor bau. Dah nak penutup tahu lah. Oh ni, macam mana ni? Oh, ada mungkuh bau lah. Kat depan tu pelampu tu bergegol ni, bau juga tu. Baru nak ada bau. Dan nak habis tahun dah. Okey sahabat, selamat tahun baru. Semoga tahun 2024 ni murah lagi rezeki, panjang ke umur sahabat-sahabat semua. Selalu-selalulah tengok berarti sini Zalia. InsyaAllah akan ada perubahan-perubahan. Berubah pun ikut pada ada yang komen-komen sahabat. Mana yang tu yang boleh diikut tu saya ikut. InsyaAllah ikan lawang rupanya. Sebab kena dekat atas.
gegap lampu. Lawang, lawang apa ini dapat. Musim 2023 ni, kali ni memang kurang ikan. Untuk minta tahu 2024 ni banyaklah hasil naik. Kita jumpa lah tahun 2024 pulak apa ni. Oh, lawang lagi. Baru nak naik dia ni. Air dah suruh. Lepas lagi tak. Kita tengok jari seterusnya. Tengok hasil ha. Oh, satu jok sora. Ada lagi. Bawah tu. Ada sekilo tak? Kawan lah dulu kawan lah tempat ni. Penutup tahun 2023 ha. Ah, kejap-kejap. Kita tengok marah pula. Hero Zamri dia nak jual ikan. Gohok ada. Lebih sekilo tu. Huh. Belapih kerang. Kerang ya, kuning. Kerang petah malah. Semua petah malah. Tambah ubi belapih. Hari ni 3 ekor je. Cuma angkat gohok. Hari ni tak banyak lah. Ah, gohok ada. Tak nampak. Okey, ini hasil sahabat semua. Penutup tahun 2023. Okey, selamat tinggal tahun 2023. Kita jumpa lagi dalam tahun 2024. Semoga semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, subscriber semua dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki belaka. Terima kasih mana yang selalu hadir, yang selalu menonton video-video ni Zat Aliyah. Terima kasih semua. Sahabat-sahabat semua memang bergasak hari ni. Hasil masih-masih. Itu atas pada rezeki lah. Okey sahabat semua. Okey, kita tengok jari sahabat ni. Ada kena ikan ni. Timbul dah. Besar juga lawang. Tahu jari berapa inci ni? Berapa inci setengah. Oh, ada kerang. Kerang. Jelawat. Kita gulur lah. Supaya apa? Dia menengok ni kerang. Dia tak menengok ni. Dia menengok ikan ni tak lepas. Jangan makan dia memerah dah. Tak tahu siapa punya ni. MSZ ke siapa? Oh, bapak lawan. Tengok lagi. Kita gulung kan. Supaya dia tak lepas ya. Kok dia tengok lewat ni kah? Tak ada lah belakang ni. Tak tengok ni, mati dah ikan. Besar lawa, kerang. Kerang je lawat ada. Semoga rezeki dia ada lah. Jangan makan di pak memerah, sudah. Okey. Belakang pengkalat saja ni. Tak tahu jari siapa. Pak Anjak Asri agak. Tak menengok.
Tadi jari saya pun habis makan di merah ekor. Ini kalau dia lewat ni habis lah, sebab ikan dah timbul air surut. Ini memang lubuk tengalan sahabat. Oh, 3 ekor dah sini. Ni jari 9 inci. Oh, alhamdulillah. Mantap. Mantap. Padu mantap. Oh, kasar juga ni. Saiz jari 9 inci lah. Hujur jari kena. Oh. Kita biar dia hidup. Tapi tu lah yang bergulau gini pula dah. Bergulau. Sekarang ni masih hujan lagi. Nak bagi hidup ni. Mana awak masuk ni? Puntal gini mah. Berpuntal dia. Mana lubang dia masuk? Aduh. Tidak menjumpainya. Raja di laut oh ni. Tapi dia rosaklah dia punya ni. Ini bukan bekas kena jari ni. Asal dia rosak ni agak. Alah habis. Habis sisik. Sayang. Oh, kalau letak hot ni dalam tu, dia berjangkit kau lain agak. Nyalah ni. Tak boleh letak dalam. Tak boleh letak dalam keriung ni. Dia ada kudis kat perut. Takut campur kudis pula. Ikan kelah. Oh, dah beraya. Beraya amat puntanya. Oh, pening dah ikan ni. Pusing-pusing. Bagi hidup. Macam mana nak bagi hidup ni? Tak jumpa punca sebenar lagi. Ha, semakin hampir dengan punca dia. Dia kalau jumpa punca dia okey dah. Mana punca dia? Lubang pecah ke benda ni masuk? Oh, tinggal satu punca lagi. Di mana ni? Di mana dia punya? Punca. Hari dah petang. Hari dah semakin gelap. Nak dapat punca ni terpuas. Aduh, rosak lah ikan ni. Ingat nak bagi hidup. Besok boleh jual ayah hidup. Okey. Okey. Kita letak kat belakang.
Kilo lebih juga ni. Okey sahabat, tengok jari sungai Kenung pula. Air ni semakin laju dah. Kalau tengok arus kat tengah tu, dia dah makin laju dah. Sebab air ni semakin surut. Okey, kita tengok jari 4 inci ni. Biasa kena keloh ni. Kena keloh, keras jelawat ya jari ni. Wih, ada rezeki lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar lagi. Alhamdulillah. Sahabat. Kena kerat ni. Muntih. Kita tak sayang jari dah kalau keluar ni. Bagi dia hidup. Kalau tak kerat ni. Melompat pulak. Habis sisik dia tanggal. Okey. Pindah lagi sikit. Habis sikit dia. Air ke ni? Ada air ke? Belum lempas ni. Aduh. Kelabu pula. Seekor lagi rezeki. Alhamdulillah. Sisi dia habislah sikit. Ini warna perak sikit. Seekor. Keluh dengan tinggalan. Tapi sisik tak biasa kalau kena jari ni. Payah kalau nak lawa. Cubalah kita rawat. Ada kayu. Besar yang kempuah. Terkejut. Dia lekat ke bawah. Kempres. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Kejuk. Ingat ikan benda hitam eh. Ubi. Impres. Okey sahabat, tengok jari di Kuala Kenu ni. Jari 4 inci ni. Ada henjuk tan ni. Lampu tu dia bergegor tempok tu pada jauh ni. Kat sini henjuk tan dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Besar ni. Allah, geloh sahabat. Geloh. Nampak dah. Kerai. Kerai jelawat besar. Allah akbar. Kerai jelawat ingat keloh. Tempat keloh. Tadi dah dapat 2 ekor kat sini. Ini dapat bapak dia. Memang rezeki betul. 2 kilo lebih ni.
Kelah lah. Eh, kelah pula. Kerai je lawak. Eh, memang besar. Tapi hari hujan je lah. Tengah hujan ni. Kita tengok size dia. Ini 2 kilo ni. Jarang-jarang dapat. Kerai je lawak. Tadi 2 ekor. Ini tambah lagi seekor. Ingat keloh dah tadi, panjang bulat eh. Tapi ni poket juga ni. Ini 140 kilo. Okey. Rezeki musim air besar ni. Ha, ni dia. Rezeki. Aduh, mantap. Nampak dah pelampur tadi bergoyah. Bajet dah. Tapi saya nak pasang tadi hujan. Ini dah naik ikan ni. Kita buat juga lah video dalam hujan pun. Tengah hujan ni. Tak tahulah dia punya kualiti gambar macam ni. Hari pun dah hampir pukul 7 malam. Ini memang penutup tirai 2023. Kita jumpa 2024 lah. Semoga 2024 ni banyak menjanjikan hasil-hasil yang padu mantap. Yang lumayan. Hasil-hasil lumayan. Buat juga dia berbelit macam ni. Ini nak bagi dia hidup. Kena simpan dalam kerion dulu. Tapi tengok macam payah ni. RM140 ni sekilo ni. Harga pasaran eh. Yang pagi tadi tak besar. Pagi tadi 800 gram eh. Tak boleh nak jual mahal. Kalau ni boleh jual mahal ni. Mana dia masuk ni? Ah, lupa dah tempat dia masuk. Okey. Kerai putih ataupun kerai jelawat? Ada ni 2 kilo. Tapi hujan ni sebab kalau kamera special kamera basah untuk labu. Tengok ni hujan renyai lagi. Tapi air sungai dah surut dah sikit. Nak menambah lagi ni agak. Oh, memang kasut tu penutup tahun eh. Penutup 2023 ni. Ha, saya ucapkan selamat tahun baru lah 2024. Kalau dia nak tengok hasil-hasil yang menarik, ha, insyaAllah tahun 2024 ni kalau dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, insyaAllah akan ada lagi hasil-hasil menaikkan hasil-hasil Sungai Jelai eh. Yang padu-padu sikit. Minta tahu 2024 ni lagi murah rezeki. Terima kasih pada yang subscriber-subscriber, penonton-penonton yang selalu hadir dalam video-video saya tahu-tahu sebelum ni.
Kita masuk tahun 2024 pula. Teruslah support UTC Nizak Aliah. InsyaAllah akan menjanjikan hasil-hasil ikan-ikan yang lumayan daripada Sungai Jelai. Terima kasih semua ya. Subscriber yang selalu menonton. Terima kasih. Alhamdulillah selalu hadir. Mana yang tak terbalas komen, yang tersalah cakap sebelum-sebelum ni, mohon maaf lah. InsyaAllah akan memperbaiki dari masa ke semasa mutu apa video saya ni. Mana yang komen, InsyaAllah semua saya balas, kecuali saya tak perasan itu ya. Hasil jaring halus tadi ada 2 ekor. Kumpul eh. Ada 3 ekor dekat depan ekor. Tengok jari senci. Oh, letak eh. Oh. Banyak ikan ni. Oh. Berlapis. Kat sini banyak. Dia nak masuk sana tu. Ada peroi. Peroi. Eh, bukan apa. Peroi. Ha, dia sama je warna hitam ni je. Ha. Ada juga tampuk warna hitam. Baru ni cakap tak ada. Cuma dia bintik merah ni. Beza peroi dengan ikan terbo. Ni ikan terbo. Ikan terbo dah ada merah-merah ni. Bukan merah ni, ure-ure je. Bawa juga terbo ni. Terlalu krim tapi dia sisik dah habis. Ada juga sama je macam peroh. Dia ada warna hitam kat sini. Cuma beza dia peroh lagi gelap. Ha, dia tak ada warna-warni. Ni ada warna-warni kalau nampak. Sebab ini dah gelap dia ni. Dah nak malah. Dia tak nampak sangat warna-warni dia tu. Bintik-bintik. Ulu. Ikan dah masuk ke dalam tu. Kosa-kosa macam tu. Ni saya tunjuk. Rasa macam tu dalam kubur getoh dari hutan tu dah. Dia tak main dah dekat sini. Dekat sungai besar ni. Dia dah mencari semut-semut. Ulat-ulat dekat tebing sungai. Sebab tu dah kurang ikan. Dekat benda dia ni. Rumah. Di keloma. Ah, ni loma. Kat perok tu macam ni ke? Ikatnya. Ah, macam tonstan sikit. Sisi halus. Tonstan sisi halus. Jumpa. Tak ada dah nyua ni. Ke mana nyua? Banyak cari nyua. Macam ikan bulat je ni. Sisi halus. Tapi mudah nak lepas ya. Tapi gayanya ikan ni banyak tulang. Banyak tulang.
sini banyak ah ikan. Oh. Belapih. Oh. Ikan. Belapih sini. Kenang jari halus. Sekumpulan dia. Ini. Ikan yang sama ya. Setempat. Nanti saya tunjuk hasil keseluruhan untuk petang ni. Atas macam ikan badut peluang. Baru ada seekor. Ha? Ha. Apa merete? Palu. Palu merete. Lentar tu je tali. Banyak ikan putih ni. Ada seekor. Pakai tadi tiga, dua. Ha, ikan ni ikan belah. Macam ikan badar lepek ni. Ha? Bukan. Bukan. Badar buaya ke? Ha, macam buaya. 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 Hmm. Tadi dah dapat. Sini je tu tali. Oh, orang nak naik jari ke dalam. Ni ke duk tepi. Jalan lagi. Besok gaya suruk. Suruh tak. Eh, ni suruk lah ni. Ha? Lep, dekat atas suruk dengan kawah. Raja lawat. Pasir terbaik daripada Sungai Jelas. Penutup tirai tahun 2023. Okey, selamat datang tahun 2024. Semoga hasil 2024 ni semakin padu mantap. Terima kasih kepada yang sudi menonton YTC Nizam Aliah.